masih. Nah, ada Kiki bisa ceritain nggak prosesnya gimana sih waktu daftar kemarin? Prosesnya sih alhamdulillah lancar ya. Kemarin nggak ada hambatan apapun gitu. Jadi tanggal berapa? 27 masuk check in ke sini ke rumah sakitnya. RSIA terus ke RSIA Bina Medica Bintaro. Terus tanggal 28-nya dilakukan proses sesarnya. Jam 9 pagi ya? 9 pagi. Jam 9 pagi. 9.08 udah selesai. Apa anaknya berhasil lahir? Udah lahir dengan selamat dan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lahir tanggal berapa, jam berapa, dan berapa jadinya mungkin? Lahirnya tanggal 28 Agustus 2020. Terus beratnya 3,6 kg, panjangnya 50 cm, namanya Kin Ataraska Aditya. Iya, amin. Lahirnya pukul 9.08. Ya, 9.08. Arti namanya itu kamu kan yang kasih. Artinya Kin itu bahasa Celtic artinya ganteng. Ataraska artinya beruntung. Kita berharap berdua kalau anak kita Kin Ataraska orang yang ganteng dan beruntung. Amin. Sempet ada berebut nama nggak sih tadi, Kak Ciki maunya ini, Kak Reski maunya? Kalau berebut sih enggak, tapi kita sharing aja sih. Maksudnya bagusnya ya kalau namanya ini enggak, aku nggak suka gitu. Jadi lebih bukan yang berebut aku aja enggak, tapi lebih ke sharing aja berdua. Terus akhirnya ya udah kita sepakat kalau namanya Kin Ataraska, panggilannya Atar. Harusnya kalau pakai Instagram lahir tanggal 1, kenapa dimajuin ya? Oh iya, sebenarnya tuh aku tuh due date-nya tuh tanggal 12 September. Terus kalau sebenarnya kan itu hitungan dari apa? Hitungan dari HPL terakhir ini ya kan, terakhir dapetnya gitu. Tapi itu deh kita mundurin jadi 1 September. Rencananya sih tadi 1 September karena kan kita pengennya proses sesar yang terencana gitu loh. Tapi ternyata saat terakhir cek dokter, air ketubannya udah agak sedikit keruh. Biasanya itu biasanya bagus. Tapi kemarin udah agak sedikit keruh, tapi enggak berbahaya, masih tahap normal. Cuma karena memang kita pengennya terencana, akhirnya dokter memutuskan untuk udah deh dimajuin aja deh tanggal secepatnya gitu. Sempet kaget juga sih, kita itu ke dokter itu tanggal 26. Terus aku langsung tanya kan sama dokter Sandi, terus tanggal berapa dong dok bagusnya? Ya secepatnya, besok mau. Hah besok? Sempet kaget juga tuh tiba-tiba. Karena kita udah siapin mental yang akan ketemu tuh 5 hari lagi sama babynya. Terus tiba-tiba dimajuin secepat mungkin. Ya udah deh kita putusin tanggal 28 aja deh supaya tanggal 27-nya kita bisa prepare segala macam gitu. Terus ya udah deh, alhamdulillah lah semuanya lancar, tanggal 28 babynya lahir. Sempet tegang-tegang gitu gak Ciki waktu masuk ke ruang? Sempet, karena tuh aku belum pernah operasi apapun kan ya. Jadi ini tuh operasi pertama aku yang harus dibius gitu. Jadi ya nervous banget. Takutan. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya lancar sih, bayinya selamat, mamanya juga selamat. Sendiri ya Ciki masuk ruang operasi tegang? Tegang juga, tegang banget juga ya. Ini kan biar gimana pun antara hidup dan mati juga ya. Tapi ya memang semuanya kan teknologi sekarang udah maju, apalagi ditanganin sama dokter-dokter yang kompeten gitu. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, cepat dan citranya udah bisa jalan sekarang aja, udah bisa jalan sekarang udah. Iya, udah iya, alhamdulillah. Jadi emang semuanya udah lancar, baik-baik aja dan ya tinggal ini aja ya, tinggal apa? Finishing pas bisa pulang ya. Iya, tinggal pemulihan aja lah gitu. 2 hari jadi orang tua gimana? Wah seru, hari pertama begadang karena kaget kali ya. Atarnya nangis malam-malam, kita bangun sampai kayak 7 kali. Bingung gitu loh, kita tuh bingung aja gini, nangis kenapa ya? Mau mimi susu atau mau atau pup apa pipis gitu. Kita sempat bingung aja sih. Tapi kemarin sih udah lumayan terbiasa gitu. Bangunnya cuma 2 kali, terus kita udah tahu apa maksudnya, mau apa. Ya mudah-mudahan kedepannya lancar lah. Aku juga masih belajar kan.
Dan jadi sama-sama belajar aja, babynya juga mungkin masih belajar gimana caranya dia nem, gimana caranya dia kasih sinyal-sinyal ke kita, akunya pun masih belajar, jadi sama-sama belajar kita. Ada pembagian tugas nih kalau dia agak karesi mungkin yang jaga malam gitu kan, jadi pembagian enggak sih, kita sama-sama enggak sih, bareng-bareng aja, kita masih ya sama-sama komitmen aja untuk jaga anaknya, bantu-bantu, apalagi kan mamanya masih ada jahitan di perutnya yang memang gerakannya juga terbatas, jadi gue juga masih sadar diri gitu untuk bantu. Insya Allah eksklusif sih pengennya, karena kan baik untuk anaknya juga kan ya. Makanya mudah-mudahan ASI-nya banyak. Di rumah udah siapin kamar atau? Udah di rumah udah siapin kamar, udah siapin perlengkapan semua. Yang paling heboh siapa tuh waktu menjelang lahiran gitu, persiapan pakaiannya, terus ruangannya, mungkin tempat tidur juga yang paling heboh. Sama sih ya, kita. Iya sama, kita sama-sama excited banget. Excited dua-duanya. Mas Rizky tadi kan sempat bilang tegang juga gitu ya menemani Kak Ciki di ruang operasi gitu. Tapi dilihat dari vlognya banyak yang terharu gitu dengan perhatian Mas Rizky ke Kak Ciki. Oh iya. Kondisinya seperti apa? Iya, alhamdulillah. Ya di depan istri kan kita tetap kuat kan, tapi di belakang dia kita melo juga gitu, tapi aku yang menenangkan, yang berusaha menenangkan karena dia orangnya panikan, gue juga mesti nenangin dia gitu, kalau misalnya sama-sama panik agak-agak berantakan sih, jadi ya di adjust aja, disesuaiin gitu. Iya sih, ya sangat menenangkan banget sih, karena pada saat masuk ruang operasi kan aku cuma ditemenin sama si doang kan, jadi ya harus sama-sama saling kasih semangat dan support aja, dan aku merasa terbantu banget gitu loh, jadi dikuatin banget. Gimana sih waktu pertama kali banget lihat babynya nih, seperti apa? Ya dari tegang-tegang itu sekitar 2 menit proses semuanya kan aku lihat gitu, proses operasinya pas bayinya diangkat itu sih lega banget sih, lega banget, bangga, dan gak pernah aku rasa bersyukur sebesar ini sih. Karena memang prosesnya cepet banget dari, aku kan sadar ya, aku sadar cuma setengah aja kan ini biusnya, jadi aku bisa ngobrol gitu loh, aku bisa ngobrol juga sama Mas Ki, sama dokternya pun aku bisa ngobrol, jadi aku tanya, udah dibelah belum sih, udah dibelah belum sih, belum, tenang, tunggu ya, kita doa bareng dulu. Udah gitu, prosesnya cuma 2 menit, 9.06 di eksekusi. Terus 9.08 ini babynya udah keluar, udah kayak dokternya ngasih, ini dia nih anaknya, wah panjang banget, katanya gitu. Jadi lah seneng banget, aku juga ngeliat gitu, sadar, syukur banget lah, bahagia. Yang ngajarin kakeknya atau bapaknya? Apa? Bapaknya. Aku yang azanin. Oh azanin, iya bapaknya. Habis dicuci dia azanin. Dicek. Anggi, gimana sih belajar ngebedong nih bang, pertama kalinya? Belajar sama bidan-bidan di sini sih, semuanya serba mendadak deh. Yang tadi gue nggak bisa ngegendong, ya otomatis gue harus bisa gendong, bisa ngebedong, dan apa fungsinya bedong jadi tahu juga. Ternyata emang buat ngantin, ah? Kilat banget belajarnya kan, karena kan kita hari pertama benar-benar berdua banget di kamar rawatnya. Jadi karena aku masih nggak bisa belum bisa duduk dan belum bisa jalan, maksudnya belum bisa berdiri gitu-gitu, aku minta tolong Reski untuk belajar bedong sama bidani juga, terus belajar gendong, dan langsung bisa malamnya tuh kalau misalnya babynya nangis tuh langsung diangkat. Reflek. Sempat takut nggak sih nggak Reski gendong bayi merah? Enggak sih, karena emang dipaksa untuk bisa dan memang belajar yakin aja, pede. Mirip siapa sih babynya? Menurut kalian mirip siapa? Mirip siapa ya? Keduanya sih, nggak tahu deh. Penilaian orang. Di USG sih mirip aku banget dulu, ternyata pas lahir ternyata mirip Citra banget, jadi ya jalanin aja lah. Selama masih mirip-mirip kita berdua aman sih. Kamu masih berbuntut ya? Iya masih berbuntut. Karena sih nggak ikutan kayak
Rebutan kayak kita? Rebutan? Rebutan sih. Rebutan, tapi di depan kalian semua gak mungkin kita rebutan. Kalau sekarang sebenarnya aku masih ada kontrak untuk stripping sih, sinetron. Cuma sekarang lagi cuti dulu karena kan memang baru lahiran juga kan ya. Cutinya berapa lama ya belum tahu. Itu mudah-mudahan ya yang terbaik aja sih. Sebenarnya udah siap tayang juga, nanti udah 10 episode. Dibuatnya kan kebetulan berdua. Kita lihat aja nanti perkembangannya sebisanya, Citra. Kok mengurus dengan baby sister atau dengan kakak sendiri sih, Kak? Oh, kalau aku pakai suster sih, tetap dibantu. Karena ya karena kan aku juga kerja ya, tapi aku juga nggak mau kehilangan momen sama anak juga gitu. Jadi tetap bantu sama suster. Suster juga paling bantuin untuk bawain ini, ambil ini, terus segala macam. Cuma kalau misalnya untuk semuanya sih aku yang pegang. Supaya nggak kerepotan juga. Pak, lahiran di tengah pandemi itu dikhawatirkan? Pastilah. Sebelum kita melakukan proses operasi juga kita ada protokol kesehatan yang harus kita jalani juga gitu, kita swab juga, terus orang-orang yang masuk dan orang-orang yang apa ada di lingkungan ruang operasinya itu swab semua, jadi insya Allah aman gitu. Dan kita pun tidak menerima tamu sih sebenarnya, bukan tidak menerima, cuma membatasi aja sih, kayak keluarga nanti di rumah aja, di rumah sakit paling ya keluarga inti gitu. Anak langsung di atau di iya, jadi ya sebenarnya untuk iseng-iseng aja sih ya. Kita juga nggak nyangka ternyata antusiasnya tuh luar biasa gitu. Kita tuh aku iseng bikin subuh gitu, lagi nervous kan nggak bisa tidur, terus kita bikin, terus follow, dan kita tuh nggak announce kalau kita punya Instagram anaknya. Tiba-tiba orang-orang udah pada tahu dan udah pada ngeh. Alhamdulillah sih, kayak sehari tuh followersnya udah banyak banget, udah 150.000. Kita sih senang-senang aja, yeah. Maksudnya banyak yang berarti kan banyak yang sayang support, dan banyak yang support yang gitu. Tapi udah terima endorsean belum? Enggak, belum, masih merah. Foto-foto. Tapi takut nggak sih, Kak, foto-fotonya diambil? Iya. Beberapa kasus jual di bayi. Iya takut-takut, cuma positif aja lah. Rizky bangun, Rizky kalau dibangunin biasanya susah, tapi sekarang kalau dibangunin cepet untuk cepet banget. Ini dokternya, kenalin. Iya. Beda warna ya sama ukuran ya. Versus aset. Kenalin ini dokternya yang halo, bantu kita. Selamat malam semuanya. Ini dokter Sandi yang bantu Atar lahir ke dunia. Iya ya, jadi sebetulnya dari pertama kali Bu Citra dan Pak Rizky datang gitu kan, saya mulai kenal gimana kita pantau proses kehamilannya gitu ya. Jadi sebetulnya proses persalinan mau dia normal atau sesar tuh nggak ada mana yang lebih baik, mana yang nggak baik. Semuanya perjuangan dari si ibunya gitu ya. Karena ada beberapa pertimbangan klinis kita pantau, kemudian diskusi setiap kali ketemu, akhirnya sampai di keputusan ya kita mesti sesar aja deh. Jadi semuanya demi kebaikan si mamanya sama si ibunya. Ada beberapa pertimbangan klinis yang untuk kebaikan itu gitu ya. Jadi akhirnya kita putuskan sesar. Kenapa? Salah satunya misalnya karena si bayinya kan ada gede nih. Pertimbangan ada gede. Kemudian kesiapan dari si mamanya menghadapi kehamilan dan proses persalinan. Karena kan yang diharapkan sebetulnya proses persalinan dan kehamilannya bisa dinikmati. Nyaman buat ibunya, nyaman buat si bayinya gitu ya. Jadi beberapa pertimbangan itu yang menyebabkan akhirnya dipilih untuk dilahirkan secara sesar. Termasuk lancar ya dok ya, perlahirannya yeah. Kak Ciki kemarin atau gimana? Ada kendala-kendala atau mungkin gimana? Nggak ada sih, lancar-lancar aja ya, lancar, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mamanya senang proses persalinannya, mudah-mudahan nggak tahu deh, tadi udah ditanya belum. Proses operasinya mungkin happy-happy aja happy-happy gitu. Aja. Happy banget sih aku di dalam ruang operasi justru dengerin musik playlistnya dokter Sandi. Jadi kayak iya enjoy banget gitu. Jadi kan semuanya jadi happy, ada playlist lagu kesukaannya Bu Citra juga gitu. Jadi pas Atar lahir pakai lagu yang disukai. Iya makanya gitu. Pas ini benar-benar pas udah mulai operasinya terus lagu playlist lagu kesukaan aku tuh masih itu gimana sih dokter? Aku juga masih bingung tuh itu dokter tahu apa gimana sih? Iya, jadi sebenarnya saya suka kasih kejutan gitu ya, jadi supaya pasiennya nyaman.
Nah kemarin ada di sini namanya Mas Juna ya, dia jadi DJ-nya gitu. Jadi ketika saya kasih kode nih, kalau nanti mulai operasi tolong diputerin lagu yang itu. Kenapa? Karena saya udah tau lah Bu Citra suka lagu ini. Terus masnya nanya, kok bisa tahu sih dok lagu itu dari mana? Kalau gue nyari lagu lu susah, tapi kalau nyari lagunya Bu Citra gampang, tinggal googling doang kan sukanya apa gitu. Jadi pas udah diprediksi lah kira-kira si bayi lahir berapa lama, operasi dimulai, kemudian berapa 2 menit ya, 2 menit bayi lahir ya, lagunya jadi pas lah gitu. Pas biar banget. Biar mamanya nyaman, kemudian ada kenang-kenangan lah buat Bu Citra Pareski lah. Sampai pas saat lahir tuh aku ngomong, dokter ini lagu kesukaan aku nih dok, aku masih bisa gitu. Padahal dokternya lagi sibuk gini-gini aku lihat. Biar nyaman gitu, kado lah kado buat Bu Citra Pareski lah, sama buat si Atar, si ganteng. Kenapa? Lagu ini aku suka banget, Officially Missing You. Jadi dari dulu memang suka banget lagu itu, terus tiba-tiba pas banget si play, pas banget di play ya dok, kayaknya lagu itu gitu. Jadi aku bilang, dokter aku suka banget lagu ini, oh ya oke. Jadi nggak sadar kalau dia lagi tegang sebenarnya gitu. Iya, gitu. Banget. Dia lagi abis tegang banget, ngeliat aku ya tegang banget, tiba-tiba ke distract sama lagu itu bagus sih, ya itu maksudnya triknya oke banget. Biar nyaman ya, mamanya biar nyaman. Oke. Okay. Makasih semuanya.